teman-teman, selamat malam. Selamat bergabung di YouTube Live Streaming Bedah Produk Artistry Studio Tokyo Edition. Selamat berbuka puasa ya untuk semua yang menjalankan ibadah puasa. Perkenalkan, saya Vika. Nah, selama 1 jam ke depan, saya akan memandu live streaming pada malam hari ini. Agenda live streaming kita pada hari ini akan membahas mengenai produk terbaru dari Artistry Studio Tokyo Edition. Kemudian juga kita akan memberikan beauty tips dan juga makeup tutorial bersama guest speaker kita hari ini. Dan tema makeupnya adalah Day to Night Look. Pasti sudah tidak sabar ya. Kemudian juga akan ada sesi Q&A di akhir pembahasan. Nah, jadi nih untuk teman-teman semua, kalau misalnya nanti ada pertanyaan seputar rangkaian produk Artistry Studio Tokyo Edition ataupun tentang beauty tips, nah bisa langsung aja nih tulis atau ketik di kolom chat yang sudah tersedia. Rangkaian Artistry Studio Tokyo Edition ini akan mulai dijual per tanggal 1 Mei 2020. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, siap-siap dari sekarang. Nah, kemudian nih kita juga akan menyediakan materi sekaligus juga pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dimasukkan di aplikasi MW Central. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti dari awal atau mungkin terlewat nih, nah, kami juga akan tetap menyediakan rekaman live streamingnya di YouTube MW Indonesia. Jadi tetap bisa disaksikan kapan aja. Nah, kemudian hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang makeup artist yang multitalenta, cantik, ya, sangat berbakat, keren sekali. Dan mari kita sambut, dia adalah Julia Yodo. Hai Julia, apa kabar? Halo. Baik, gimana Vika kabarnya? Baik Julia. Nah ini Julia adalah seorang makeup artist, lulusan dari Cosmoprof Academy Singapore. Nah ini seperti yang teman-teman semua lihat ya di layar masing-masing. Jadi Julia ini juga merupakan head makeup artist dari Prime Genius Beauty Academy Surabaya. Kemudian juga Julia merupakan makeup artist profesional untuk MNC Magazine. Nah tidak hanya itu saja, Julia juga nih expert di skincare. Karena Julia sudah mengikuti berbagai macam masterclass perawatan kulit. Jadi udah bisa semuanya ya Julia ya, keren banget loh. Masih perlu belajar sih Vika, cuman ya puji Tuhan beberapa training udah diikutin. Nah jadi tidak hanya makeup tapi skincare juga expert ya Julia ya. Tentunya, kalau misalkan kita nggak ngerti skincare, gimana caranya kita bisa memaksimalkan look kita dalam makeup. Nah Julia, kan kita mau membahas mengenai rangkaian terbaru dari Artistry Studio Tokyo Edition ya. Nah, tapi sebelumnya nih kita juga mau tahu dong makeup trend 2020. Nah, seperti apa sih nih makeup trend 2020? Jadi makeup trend 2020 sendiri memang karena seperti kita tahu tren itu selalu berputar ya Vika. Jadi dari nggak cuma beauty aja sih, fashion pun trennya juga selalu berputar. Contoh kalau kita ngomongin tren fashion itu sendiri pun kita selalu bayangkan dari zaman pakai baju yang longgar sampai baju yang slim fit itu selalu akan berputar dan kembali pada itu lagi dan itu lagi, akhirnya sama dengan makeup. Di mana waktu make up dulunya kita suka yang matte, kita suka yang warnanya masih bold dan juga warna bibir yang semuanya kering, sedangkan sekarang itu udah berubah. Tapi untuk 2020 ini kita masuk lagi kembali ke back to classic. Jadi apa itu back to classic? Pada penasaran nggak? Kalau Vika sendiri penasaran nggak nih? Penasaran banget dong Julia. Jadi untuk back to classic ini sendiri itu kita kembali ke seperti kalau kita jaman-jaman healthy looking skin Vika. Jadi bukan pakai warna yang tebel-tebel, sudah bukan lagi warna yang bold, tapi kita memilih warna-warna itu yang jauh lebih soft, lebih mudah diaplikasikan untuk sehari-hari. Dan gak cuman itu, jadi kita memilih focal di satu titik di mana memang kita mau tonjolkan itu sebagai look makeup kita. Lalu kita juga harus lebih mengerti tentang muka kita, karena untuk trend makeup back to classic kita harus
memberikan kesan peningkatan korektif. Apa itu kesan peningkatan korektif? Jadi cewek-cewek nih yang di luar sana pasti kan pingin ya mukanya lebih tirus, terus mukanya hidungnya lebih mancung, mukanya lebih glowing. Jadi kita harus sebagai wanita mengerti bagaimana caranya kita meng-enhance dan mendecrease apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan di muka kita. Dan gak cuman itu juga, halo, sorry. Jadi kita juga harus benar-benar mengerti gitu apa produk-produk yang kita pakai. Karena untuk mencapai healthy looking skin, kita automatically harus menjaga muka kita dengan baik. Jadi sebagai user, kita harus benar-benar mengerti apa yang kita pakai, produk apa yang kita pakai, seperti itu. Jadi supaya radiance-nya tuh benar-benar dari dalam. Jadi kayak yang saya bilang kulit tampak sehat atau bercahaya itu bisa di-achieve dari skincare yang benar, seperti itu. Bisa dilihat di videonya, ini makeup party ya, Vika. Courtesy by me. Jadi ini yang baru sekitar 2020 juga sih makeupnya. Kita nggak ada pakai warna-warna gelap lagi. Warnanya itu pakai yang soft-soft, tapi kelihatan skinnya tuh jauh lebih healthy dan juga matanya itu lebih pembenahan koreksi, correction untuk diperbesar, dipertajam, tapi nggak ada warna-warna gelap yang sampai bikin too much seperti itu. Jadi untuk itu kita harus benar-benar menjadi user yang lebih mau tahu tentang produk Vika. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak tahu apa yang kita taruh di muka kita, automatically ya kita akan bingung gitu apakah itu kimia atau apa yang berbahaya ditaruh di muka kita, dan itu nggak akan mensupport makeup look itu untuk menjadi lebih maksimal seperti itu. Jadi yang penting skincare. Untuk tren kali ini, kita harus benar-benar menjaga tekstur muka kita dan kita harus benar-benar menjaga semuanya dari kebersihan sampai moisturizing sampai dengan pori-pori, pores, itu semua harus kita jaga untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, untuk hasil yang maksimal itu, kita juga harus triple cleansing, Vika. Kalau misalkan nggak cuma triple cleansing sih, kita juga harus juga rajin-rajin buat exfoliate kulit mati, dan juga harus rajin-rajin pakai master brightening, dan artistry pasti punya dong ya, masker polishing dan brighteningnya, jadi kita harus rajin-rajin gitu untuk pakai itu supaya memang tekstur kulit kita itu jadi jauh lebih baik, seperti itu. Kalau Vika sendiri, triple cleansing nggak nih di rumah? Wah, kalau itu wajib Julia ya. Gitu ya. Jadi kalau udah dari situ, automatically dengan muka kita yang udah jenisnya disesuaikan, kita tahu apa yang kita pakai, dan juga triple cleansing sudah dilakukan, mask polishing juga sudah dilakukan. Yang terakhir, kita sebagai user atau kita sebagai orang yang mau berteman baik dengan make up, kita harus mengerti kondisi wajah dan tipe muka kita sehingga kita tahu mana yang harus di enhance dan mana yang harus dikurangi, seperti itu. Dan seperti biasa saya selalu ngomong dengan semua orang, karena banyak banget ya di luar sana yang selalu bilang, aduh kalau make up tebel-tebel itu jelek, atau aduh kok kenapa ya kok make upan tuh sampai yang harus setiap hari dimasukin, ditumpukin di muka kita. Nah, cewek-cewek dan para gorgeous di luar sana dan juga para semua dari mama-mama, cece-cece, meme-meme, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik semuanya harus mengetahui ini. Beauty is not about changing who you are, but enhancing the best part of yourself. Jadi beauty itu, makeup itu adalah teman baik wanita untuk meng-enhance muka kita, bukan untuk sekedar nutupin apa yang kurang, tapi kita harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kelebihan di muka kita supaya ya ini seperti yang quotes yang saya bilang ini, jadi benar-benar bisa terenhance dengan baik. Terus habis itu kalau misalkan when it comes to classic, kita juga bisa berpikir gini ya, kalau when it comes to classic, apa yang ada di benak kalian? Kalau Vika sendiri, when it comes to classic, apa yang ada di benak Vika nih? Kalau klasik berarti kan makeupnya temanya lebih apa ya, terlihat natural ya. Benar banget. Jadi
Benar banget, back to classic itu bukan yang too much on, bukan yang banyak banget dipakai, tapi make up-nya tuh lebih yang soft. Kita pakainya tuh seminimal mungkin. Jadi benar-benar less is more. Itu tren 2020. Di mana kita pakainya tipis-tipis aja, sheer aja, tapi tetap kelihatan lebih fresh, lebih healthy, dan tetap pastinya lebih cantik gitu ya. Dan itu membantu kita banget kalau kita bisa jaga dengan baik skin kita dan kita pakainya sheer aja, itu otomatis makeupnya juga pasti tahan lama dan kelihatan lebih bagus. Dan yang ketiga, makeupnya sendiri ini juga bukan cuma jadi, kalau orang Jawa bilangnya dempulan, tapi makeup ini jadi best friend kita, sehingga memang menemani kita dari pagi sampai malam, dan dia juga menutrisi kulit kita juga. Jadi memang harus pilih-pilih ya, Vika mau pakai make up yang seperti apa, seperti itu. Jadi, seperti yang saya ngomong tadi, di slide ini sekedar conclusion aja to make sure semua yang nonton YouTube ini mengerti kulit itu harus terlihat bersih supaya natural. Jadi gimana caranya kulit terlihat bersih? Otomatis kita harus melakukan cleansing dengan lebih baik gitu. Terus habis itu juga dengan membenahi skin texture kita, otomatis skin kita juga akan terlihat lebih baik. Jadi kita nggak perlu pakai makeup banyak-banyak, less is more gitu. Dan gimana caranya kita dapat radiance from within? Ya jangan pakai asal make up yang kita nggak tahu bahannya apa. Jadi kita harus benar-benar pilah sebagai user mana yang menjadi produk yang baik untuk kita dan yang mengandung kandungan nutrisi yang baik untuk menjaga muka kita juga, karena make up ini kita pakai seharian seperti itu. Dan yang terakhir, boleh dikeluarin lagi nggak slide-nya? Jadi biar semua yang di YouTube bisa kelihatan ya apa yang menjadi konklusi. Nah, seperti yang saya ngomong, produk alami akan menjadi fokus di musim ini. Kenapa? Karena natural look, soft look, dan classic itu benar-benar style yang lagi in banget gitu sekarang ini. Karena semua orang lebih suka yang no makeup-makeup atau natural makeup. Kalau sampai kelihatan makeup pun, itu yang lebih meng-enhance dan korek muka mereka. Jadi, less is more. Jadi, kalau misalkan talking about less is more, gimana ngomongnya ya Vika? Aduh, pengen kasih tahu nih collection-nya yang Tokyo ini udah gak sabar gitu, karena memang benar-benar meng-enhance banget gitu Vika untuk tren ini gitu. Udah yang pengen comot-comot dan gak sabar gitu nunjukin ke semua yang nonton YouTube ini. Tapi sebelum itu pasti Vika mau kasih tahu dulu kan kira-kira teaser-teasernya supaya mereka semua makin penasaran. Iya dong Julia ya, saya yakin nih teman-teman semua udah gak sabar ya, ayo dong gitu, mana nih produknya Artist Studio Tokyo Edition ya. Nah jadi ini memang trend makeup 2000, trend makeup 2020 ini back to classic ya Julia ya. Kemudian yes, tadi Julia juga jelaskan untuk mendapatkan makeup yang radiance, perawatan skincare itu penting. Jadi pastikan kita selalu menggunakan triple cleansing dan juga lakukan exfoliation untuk mingguannya ya, supaya nanti hasil makeupnya jadi lebih bagus gitu di kulitnya. Kemudian juga yang ketiga, untuk hasil makeup yang natural, tonjolkan apa yang sudah ada di wajah kita. Ya, jadi istilahnya nggak perlu lebay ya, Julia. Iya, benar banget. Nah, Julia, sebelum saya akan membahas mengenai rangkaian Artistry Studio Tokyo Collection ini, saya akan sharing dulu nih mengenai brand dari Artistry Studio-nya. Ya, nah ini teman-teman semua, jadi kita akan bahas mengenai brand dari Artistry Studio. Nah, di sini ada hashtag dan juga account dari Artistry Studio. Nah, ketiga hashtag ini adalah yang selalu kami gunakan pada saat memposting ke sosial media. Jadi, teman-teman di rumah juga ya, kalau misalnya posting ke sosial media, pastikan di captionnya selalu ada tiga hashtag ini, yaitu hashtag Artistry Studio, hashtag Fashionista, dan hashtag Wear It, Share It. Jangan lupa juga untuk tag atau mention ke akun Instagram Artistry di @artistry_Indonesia dan @artistrystudioofficial. Nah, berikutnya ini adalah quote dari brand Artistry Studio. Jadi memang rangkaian Artistry Studio ini merupakan koleksi yang istilahnya diciptakan gitu ya untuk para wanita yang memiliki passion di beauty.
Nah, kemudian juga setiap koleksinya ini akan menggambarkan hotspot kota-kota cantik yang ada di dunia. Ya, kita pasti ingat ya, ada New York, kemudian Paris, Bangkok, dan untuk saat ini kita bisa lihat nanti yaitu Tokyo Edition. Nah, sebelumnya saya akan putarkan dulu sebuah video. Mari kita lihat dulu. Nah, tadi kita udah lihat ya, jadi warna-warninya ini cantik sekali, menarik sekali. Nah, rangkaian Artistry Studio ini memiliki 4 poin penting yang menjadikan 4 pilar dari brand ini. Ya, yang pertama adalah city. Nah, seperti tadi kita lihat ya di quote-nya brand Artistry Studio, jadi memang city ini akan menggambarkan setiap koleksi dari Artistry Studio. Jadi mungkin nih teman-teman di rumah sudah punya ya koleksi-koleksi sebelumnya seperti New York Edition, kemudian juga Paris Edition, dan juga Bangkok Edition. Dan untuk yang seri terbaru, kita akan singgah di kota Tokyo dengan Artistry Studio Tokyo Collection. Nah, poin yang kedua adalah fashionista. Nah, siapa sih fashionista? Jadi fashionista ini memang seluruh wanita yang memiliki passion di beauty. Nah, yang suka berpetualang ya dengan warna-warni cantik dari koleksi Artistry Studio. Nah, fashionista yang pertama kita punya adalah Andrea DeVos. Nah, Andrea DeVos merupakan generasi ketiga dari keluarga DeVos. Beliau merupakan beauty lover dan juga global influencer. Yang kedua adalah lokal fashionista. Nah, jadi di sini artis Indonesia juga punya lokal fashionista yang terdiri dari 14 wanita cantik dari berbagai latar belakang. Nah, lalu kemudian juga teman-teman semua nih pecinta brand Artistry Studio yang sudah menggunakan sejak seri pertamanya dikeluarkan. Poin berikutnya adalah artis. Nah, di sini teman-teman pasti ingat ya, setiap packaging dari Artistry Studio ini semuanya unik-unik dan selalu berganti mengikuti setiap koleksinya. Nah, di sini untuk rangkaian Artistry Studio Tokyo Edition ini, untuk yang Tokyo Edition ini senimannya adalah seorang seniman Jepang, yaitu Rumi Kuraji. Nah, Rumi Kuraji adalah seorang pelukis yang sudah melakukan pameran tunggal baik di Jepang maupun juga di Indonesia. Dan untuk rangkaian Artistry Studio Tokyo Collection ini, Rumi mendapatkan inspirasi dari warna-warni musim semi di kota Tokyo. Poin berikutnya adalah produknya. Nah, saya yakin nih teman-teman di rumah pasti udah nggak sabar ya. Aduh, mana nih produknya, mau lihat ya ada apa aja. Nah, jadi nih teman-teman, untuk rangkaian Artistry Studio itu semuanya memang limited edition. Jadi jangan sampai terlewat ya. Nah, lalu juga setiap produknya didesain multifungsi. Jadi satu macam produk saja bisa digunakan untuk seluruh wajah ya. Bisa digunakan untuk lipstick, blush on, bahkan juga bisa digunakan untuk eyeshadow. Nah, kemudian juga setiap rangkaian produknya ini sudah lulus uji dermatologis dan uji klinis sehingga aman untuk semua jenis kulit. Sudah tidak sabar ya untuk lihat produknya apa saja. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan nih setiap rangkaian produknya dan nanti Julia juga akan melakukan tutorial makeup. Jadi teman-teman bisa lihat ya cara aplikasinya, kemudian juga akan mendapatkan beauty tips dari Julia. Nah, untuk tema makeup Julia hari ini adalah day to night look. Julia sudah siap? Siap banget. Modalnya juga udah siap nih di sini. Okay, tahu-tahu yeah. Menjelma ada model. Terus langsung berdua. Oke, kita masuk ya. Tahapan pertama nih, Julia akan pakai produk yang pertama ya, yaitu yes, benar banget.
Ya, nah ini produk yang pertama akan diaplikasikan oleh Julia adalah Correct and Perfect Face Compact. Nah, Correct and Perfect Yes. Face Compact ini adalah on the go foundation yang terdiri dari satu foundation dan dua corrector. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan kaca dan sponge, jadi mudah dibawa kemana-mana nih. Ya, nah kemudian Correct and Perfect Face Compact ini memiliki tekstur creamy, tidak mengandung SPF, dan hasilnya ini untuk daya covernya adalah medium to high. Memberikan tampilan hasil yang lebih cerah, flawless gitu ya, dan juga natural. Nah, untuk Correct and Perfect Face Compact ini memiliki 5 pilihan shade. Jadi shade pertama yang paling terang itu adalah Shibuya Light. Lalu ada Shibuya Light Medium, Shibuya Medium, Shibuya Medium Deep, dan yang paling gelap adalah Shibuya Deep. Nah, untuk cara pakainya ada tips ya nih Julia. Jadi, karena muka modelnya tadi udah aku kasih skincare, juga udah aku prime, ini sekarang udah aku posisiin, dia udah pakai di seluruh muka yang Shibuya Light ya. Ini aku pakainya Shibuya Light ya. Ya, Shibuya Light. Jadi, kenapa Shibuya Light? Soalnya untuk modelnya kali ini memang dia kulitnya fair, kulitnya putih, jadi lebih masuk dengan Shibuya Light. Tapi sebelumnya, tadi waktu aku pakein dulu yang warna hijau ini. Kelihatan nggak sih di kamera? Ya, nah, kelihatan. Jadi yang hijau ini kenapa aku pakein dulu? Karena mukanya model ini memang ada sedikit kemerah-merahan tadi. Jadi kita pakein dulu untuk mengurangi warna kemerahannya seperti itu. Jadi untuk reduce supaya kita nggak perlu pakai foundationnya tebel-tebel lagi, tapi udah cover semuanya. Dan untuk sekedar penjelasan ya Vika, ini untuk yang Correct Perfect Face ini memang kita pakai tipis-tipis aja, itu coveragenya udah bagus banget dan dia itu buildable banget. Jadi memang bagus banget untuk semuanya yang suka dengan coverage yang lebih tinggi tapi nggak kering di muka kita seperti itu. Dan ada lagi nih Vika, sebelum kelupaan, aku juga pakai warna Shibuya Medium untuk konturnya. Jadi nggak usah takut buat yang kulitnya putih untuk pakai warna-warna yang lebih gelap, karena ini warna-warna membantu banget untuk menghasilkan kontur yang lebih natural. Jadi aku cuman ambil sedikit aja, terus aku tap di area yang perlu dikontur. Contohnya untuk model aku ini di area pipinya sedikit sini dan di area jawline-nya. Jadi buat semua gorgeous di luar sana, for sure jangan sampai beli cuma satu color sheet ya, karena ini helpful banget dan dia blendingnya bagus banget, plus dia buildable dan nggak berat seperti itu. Jadi sebaiknya memang memiliki dua warna ya Julia ya. Jadi benar, yang pertama memang untuk seluruh wajah, kemudian pilih warna yang lebih gelap untuk kita gunakan untuk contouring ya. Yes, benar banget. Jadi ini udah selesai look-nya setelah kita pakai yang Correct Perfect Face ini. Jadi bisa dilihat ya, mukanya memang ke cover semua dan kelihatan jauh lebih glowing seperti itu. Dan ternyata pemakaiannya mudah ya Julia ya, karena cepat banget nih Julia, udah langsung selesai satu wajah ya. Yes. Oke, nah berikutnya kita langsung masuk ke produk kedua ya Julia. Iya, jadi produk keduanya itu namanya Correct sampai saking sukanya sama Correct Perfect Face. Jadi ini namanya Jelly Plumping Lip Tint. Ini lip tint yang bagus banget. Jadi aku cuman pakein dikit ke bibirnya. Halo? Ya, sudah terlihat Julia. Ya. Nah, ini adalah Jelly Plumping Lip Tint ya. Nah, ya, jadi ini saya mau jelaskan juga ya untuk produk Jelly Plumping Lip Tint ini. Nah, jadi untuk Jelly Plumping Lip Tint ini adalah pewarna bibir dengan formula jelly. Nah, kemudian juga ini water based tapi tahan lama di bibir. Memberikan hasil bibir yang terlihat penuh, kemudian juga tetap
terasa lembab di bibir. Nah, untuk pilihan warnanya nih ada dua pilihan shade. Yang pertama adalah sakura dengan nuansa cool, dan kemudian yang kedua adalah persimmon yang memiliki nuansa warm. Nah, ini Julia pakainya untuk di mana aja nih, Jul? Jelly plumping lip tint ini. Hari ini aku pakai jelly plumping lip tintnya itu tadi di bibir untuk base, jadi supaya waktu proses make up itu memang bibirnya juga tetap lembab dan juga colornya bisa meresap ke dalam supaya warna lipsticknya itu lebih tahan lama. Dan yang kedua, aku pakein di pipi. Jadi gimana cara pakainya? Aku cuma ambil sedikit dan swab di tangan gini. Terus aku ambil dan tap-tapin di pipinya, dan itu akan menjadi warna blush natural yang memang benar-benar kelihatan radiance-nya dari dalam. Jadi kayak kelihatan warnanya nggak fake gitu, Vika. Jadi benar-benar kayak warna dari dalam gitu. Ya, jadi ini memang selain bisa digunakan untuk pewarna bibir, bisa juga digunakan untuk blush on ya. Seperti yang tadi demokan ya. Yes. Terus setelah itu memang kita masuk ke powder just to lock it ya. Jadi kita nggak perlu pakai banyak-banyak, kita cuma pakai dikit-dikit aja untuk nge-lock. Ini aku pakai powdernya dari Artistry. Jadi kita cuma ditap-tap-tap aja supaya dia nggak smudge all over. Nggak usah banyak-banyak ya. Cukup tipis-tipis aja kita. Terus kita kayak shimmer sedikit supaya residunya nggak all over the place seperti itu. Ya, jadi teman-teman nih yang sudah yang nantinya akan menggunakan Correct and Perfect Face Compact gitu ya, boleh gunakan bedak lagi untuk mengunci foundationnya ya. Nah, nanti bisa disesuaikan ya, Julia, mau menggunakannya bedak tabur atau bedak padat ya. Kalau aku lebih menyarankan di bedak tabur dulu ya, karena bedak padat itu lebih ke cenderung finishing dan memang coverage-nya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita bedak padat yang kita double-in, jadinya nggak akan maksimal gitu, malah jadinya takutnya over, jadinya too much gitu. Jadi kalau aku lebih saranin ke bedak tabur dulu seperti itu. Untuk nextnya kita akan masuk ke produk favorit aku, Vika, yaitu Eye and Lip Beauty Box. Mungkin sambil Vika mau kasih tahu nih. Iya, jadi nonton. Ya, nah teman-teman, jadi Eye and Lip Beauty Box ini adalah palet kombinasi dari 5 eyeshadow dan 5 lipstick. Nah, jadi memang lengkap sekali nih, mudah dibawa kemana-mana gitu ya, tidak terlalu besar. Kemudian juga 5 eyeshadow-nya ini juga lengkap nih, dari yang berglitter sampai yang matte dengan glitter sangat halus. Lalu untuk lipstick-nya pun ini terdiri dari 1 lip sheer, 2 lip shiny, dan yang duanya lagi nih teksturnya adalah lip powder. Jadi ini memang sesuatu yang baru sekali ya di Artistry Studio. Nah, untuk Eye and Lip Beauty Box ini terdiri dari dan dua pilihan itu, shade. Dan cuma ini benar-benar. Iya, Julia. Ini benar-benar multifungsi sih. Ya. Jadi yang kali ini Julia pakai yang Kabuki Glam ya. Just to make sure. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk Eye and Lip Beauty Box ini terdiri dari dua pilihan shade. Yang pertama adalah Kabuki Pop. Nah, jadi Kabuki Pop ini dia nuansanya cold ya. Lalu yang kedua adalah Kabuki Glam. Nah, Kabuki Glam ini nuansanya warm. Jadi memang untuk makeup sehari-hari, nah bisa jadi pilihan juga nih untuk yang Kabuki Glam. Nah, Julia, ada tips aplikasi nggak untuk Eye and Lip Beauty Box ini? Jadi untuk tips aplikasinya, Eye and Lips Beauty Box ini benar-benar simple banget ya. Kita nggak perlu pakai yang too much karena warnanya tuh very pigmented. Jadi as you can see here, memang kalau bisa kelihatan kan ya. Ini aku pakai soft-soft aja, warnanya udah keluar banget gitu. Jadi kita nggak perlu pakai yang tebel-tebel. Dan udah gitu, kita bisa lihat ya, warna-warnanya ini bagus nggak cuma buat eyeshadow aja. Nanti di akhir aku akan kembali lagi ke sini untuk highlight dan contouring. Jadi benar-benar ini useful banget buat aku, apalagi buat aku yang kerja. Aku cukup bawa ini aja buat retouch, aku nggak perlu bawa macam-macam. It helps me a lot. Aku nggak perlu bawa banyak-banyak yang kayak palette satu-satu. Cukup dengan ini aku udah bisa kerjain semuanya, including ngisi eyebrow juga seperti itu. Nah, tadi ini Julia menggunakan yang Kabuki Pop ya, Julia ya.
Kabuki Glam. Oh, Glam. Oke. Okay. Ya, Kabuki dan Glam. warna yang aku pakai di eyeshadow untuk yang base pertamanya aku pakai warna nomor 3. Terus Oke. untuk side-nya aku pakai warna yang nomor 5. Dan untuk highlight eyebrow bone-nya aku pakai warna yang nomor 1. Okay, nah, teman-teman, untuk day look-nya nih, tadi bisa kita mengikuti step-nya Julia ya. Kita menggunakan Kabuki Glam yang eyeshadow nomor 3, nomor 5, dan nomor 1. Okay, nah, kita masuk ya ke produk selanjutnya. Iya. Sambil Julia Jadi mengaplikasikan. produk selanjutnya kira-kira apa nih Vika? Vika penasaran nggak nih? Penasaran banget tuh Julia ya. Nah, step selanjutnya adalah penggunaan maskara ya Julia ya. Iya. Ya, nah jadi di sini maskara dari koleksi Artistry Studio Tokyo Edition ini namanya adalah Oso Colorful Mascara. Jadi beda sekali nih maskaranya karena dia memiliki warna yang cerah. Dengan botol yang berbentuk tube, kemudian juga ini bantu untuk menebalkan dan menambah volume di bulu mata kita. Dan lebih pentingnya lagi nih Julia, jadi untuk Oxo Colorful Mascara ini sudah ada perawatannya. Jadi dia mengandung vitamin E dan juga hyaluronic acid. Jadi benar-benar menjaga bulu mata kita supaya tetap sehat. Apalagi nih kita sebagai wanita ya, kan kalau pakai maskara setiap hari ya. Nah, jadi Benar. ini aman sekali. Nah, terus Vika, yang karena tadi Vika bilang tiupnya itu bagus banget. Jadi, ini nih contohnya. Tiupnya itu benar-benar yang bisa dipencet gini, bisa dipress. Jadi, kalau Iya. kadang kita udah terakhir-terakhir mau pakai maskara, susah kan Vika? Kayak, aduh gimana sih ngeluarinnya nggak keluar-keluar. Tapi kalau ini benar-benar kita bisa pencet gini Vika, tuh. Jadi, benar-benar Iya. helpful banget. Dan kita tinggal applyin aja tanpa harus takut bulu matanya rontok. Karena ini juga membantu di penumbuhan bulu mata karena ada hyaluronic acid-nya. Seperti itu. Dan ini terdiri dari dua pilihan warna ya Julia, yaitu Harajuku Blue. Harajuku Blue dan juga Harajuku Brown. Nah, biasanya nih kalau saya punya tips juga nih Julia. Jadi Harajuku Brown ini saya suka pakai juga di alis. Karena kan bulu alis saya tebal ya, jadi bantu juga untuk menyisir supaya bulu alisnya jadi lebih rapi. Benar banget, dan itu memudahkan kita juga sih Vika untuk mengatur alis kita, karena kadang kan bulu alis suka kemana-mana ya Vika, jadi memang maskara itu satu-satunya kalau misalkan kita nggak ada memang maskara brow, kita bisa pakai maskara karena dia warnanya coklat, jadi kita bisa pakai di alis juga, seperti itu. Dan penggunaannya juga mudah ya, Julia ya. Sangat. Nah, selanjutnya nih, Julia mau pakai produknya apa nih? Jadi yang nextnya, aku mau masuk ke namanya Power Brow Pen. Lihat deh Vika, ini kan dari ininya aja udah menarik banget tuh lihat Lah, dari aplikatornya aplikatornya. ya. Bener banget, dan warnanya karena dia liquid, jadi bener-bener helpful banget buat kita untuk nge-frame dengan ujungnya tadi, tapi mengisi dalam-dalamnya itu dengan tiga gerigi kosong ini Vika, yang ada kosong-kosongnya itu membantu kita mengisi untuk membentuk struktur bulu. Jadi benar-benar mempermudah kita banget kalau kita yang lagi memang karena trennya ya kita suka yang natural-natural gitu. Kita nggak usah pakai yang tebel-tebel dan dia teksturnya perhatiin deh Vika. Karena dia liquid. Ya. Jadi kalau kita biarin gini, dia ini thin dan nggak susah. Maksudnya nggak susah buat kita untuk ngeblend. Jadi bukan tipe thin yang susah di blend. Jadi ini sangat mudah di blend. Terus nggak itu aja, karena dia ini thin, easier for us, lebih gampang buat kita itu benar-benar dia meresap ke dalam. Jadi kalau kita berenang atau apa, itu nggak akan hilang. Nih, Pika, aku gosok ya. Kelihatan masih ada ya. Ya, benar banget nih Jual, masih Ya. ada ya. Nah, jadi nih teman-teman, Power Brow Pen ini adalah pen brow yang memiliki tekstur spidol. Nah, kemudian juga ini memiliki kepala aplikator yang berbentuk sisir mikro. Jadi cara penggunaannya mudah sekali, hasilnya juga terlihat jelas dan alami. Nah, kemudian juga ini memiliki formula waterproof, sweatproof, dan juga smudgeproof. Seperti tadi yang didemokan oleh Julia ya, jadi tidak mudah luntur ya Julia ya.
Benar banget. Jadi, tapi untuk cara pemakaiannya memang kita harus biarkan dulu beberapa menit, biarkan dia meresap. Karena gimana-gimana, kalau misalkan namanya tin, otomatisnya pasti dia konsistensinya liquid. Jadi, biarkan dia meresap dulu supaya pigmentnya benar-benar bisa masuk ke dalam. Jadi, dia benar-benar bisa tahan lama untuk ke depannya, seperti itu. Dan teman-teman, untuk Power Brow Pen ini memiliki dua pilihan shade, yaitu Ginza Cocoa yang berwarna dark brown dan juga Ginza Chai Latte yang berwarna brown. Yeah. Jadi sesuaikan aja ya dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ada tips nggak, Julia? Nah, ingin tahu nggak nih, Vika, kalau misalkan gimana caranya kita memilih warna alis yang tepat buat kita? Apa nih, Jo? Jadi kalau kita lihat di sini, warna rambut model kita ini kan gelap ya. Jadi automatically aku bakalan nyesuaiin warna rambutnya. Jadi untuk yang model aku kali ini, aku pakainya Ginza Cocoa. Sedangkan warna rambut kayak aku begini dan alis aku ini, itu aku pakainya yang Ginza Chai Latte. Karena memang warna rambut aku lebih terang. Karena nggak lucu dong ya kalau rambutnya blonde, terus tahu-tahu kita alisnya hitam banget, nanti jadinya kelihatannya kayak orang marah deh gitu. Dan jadinya nanti pandangannya akan tertuju ke alis ya, Julia. Biasanya tuh kalau sama pilih warna seperti itu ya. Yes, jadi nanti too much gitu jadinya. Nah, kemudian nih, ini Julia sedang pakai kan? Apa nih, Julia? Eyeliner. Cuma eyeliner ya. Dari Artistry sih, karena yang Tokyo Collection kali ini kita nggak keluar eyeliner. Jadi ini aku pakein eyelinernya dari Artistry. Actually, ini bukan eyeliner loh. Ini itu eyeshadow yang ini nih. Aku tunjukin aja deh. Ini eyebrow, sorry, kok eyeshadow. Ini eyebrow. Tapi ini tinggal aku apply-in karena dia mudah banget di blend. Aku apply-in di dalam bawah matanya sini. Dan aku tumpuk pakai eyeliner-nya Artistry yang liquid ini. Liquid eyeliner ya, yang blend. Yes, benar. Supaya matanya look-nya jauh lebih fresh, Vika. Supaya kelihatan lebih besar gitu. Karena kalau misalkan nggak ada eyeliner, nggak ada yang nge-frame matanya. Jadi kita juga harus pakai sedikit, tipis-tipis aja di dekat bulu matanya. Semakin dekat dengan bulu mata, semakin bagus ya, karena akan terlihat lebih natural. Seperti itu. Kalau Vika sendiri sehari-hari pakai eyeliner nggak? Sehari-hari saya selalu pakai sih, Julia. Ya, dan terutama pasti maskara kan ya? Iya, itu wajib banget ya. Kalau maskara sama eyeliner itu nggak boleh lepas. Harus benar selalu banget pakai. Benar banget. Karena itu memang dua make up yang membantu kita para wanita supaya matanya terlihat lebih fresh seperti itu. Jadi sekarang sudah sampai di sini, aku akan masuk ke finishing dulu, Vika. Finishing itu apa? Aku akan masuk ke bedak padat. Jadi bedak padatnya aku pakai tipis-tipis aja. Aku pakai yang dari Artistry juga. Warnanya buff sama bisque aku campur. Jadi cukup ditipis-tipis aja, dipastiin gak ada sisa-sisa kotoran dari makeup-makeup yang tadi. Setelah dipastikan gak ada sisa-sisa kotoran, aku akan masuk kembali lagi nih ke produk favorit aku yang bikin semua orang pasti makin tertarik. Apa itu? Nah, Oxo Cheeky Blusher, ya kan? Iya, benar banget, Vika. Nah. One of my favorite ini nih, dari semua collection Artistry Studio. Apalagi nggak cuma itu aja, pemakaiannya itu, Vika, yang mudah banget. Bisa dilihat ya. Ini kan ada sponge-nya, terus udah gitu di dalamnya ini ada kuncinya. Jadi setelah dibuka, kita tinggal puter-puter aja. Setelah kita puter, nih bisa kelihatan ya, puter-puter. Itu jadi nggak akan sampai tumpah-tumpah. Karena kejadiannya dengan aku, setiap kali aku bawa blusher kemana-mana, itu sering banget pecah, tumpah. Itu bikin pusing banget, apalagi sebagai aku MUA kan sayang banget ya produknya. Nah, ini helpful banget buat aku. Kenapa? Karena dia ada lock dan dia udah mikro dan nanoparticle, bahkan bukan mikro lagi, nanoparticle. Jadi easy banget buat kita dan ini udah ada aplikatornya, jadi tinggal kita pakai aja. Jadi ini udah aku buka, aku tinggal tap-tap sedikit.
dan warnanya sudah mulai muncul seperti ini. Setelah warnanya muncul, bisa kita langsung aplikasikan ke muka, pelan-pelan aja kayak gini. Dan warnanya udah bisa keluar ya. Bagus banget, tipis-tipis aja ke kanan-kiri. Dan nggak cukup punya satu warna ya, Vika, karena di sini warnanya itu bisa yang satu cold banget, yang satu warm banget, dan yang satu neutral buat mixing gitu. Jadi kayak ini aku pakai yang kimono coral, dan aku campur sama kimono nude. Karena kimono nude ini memang yang lebih memiliki shimmer ya, karena kita pengen kelihatan healthy looking, jadi kita sedikit kasih kimono nude. Nah, jadi teman-teman, Oso Cheeky Blusher ini adalah blush on ya dengan tekstur powder gitu. Jadi memang sesuatu yang baru sekali. Kemudian selain teksturnya yang powder, ini juga sudah dilengkapi dengan puff. Jadi tidak perlu pakai brush lagi. Penggunaannya juga mudah, tinggal kita tap-tap aja nih di apple cheek wajah, lalu blend, selesai. Dan karena ukurannya tidak terlalu besar, jadi mudah sekali nih dibawa kemana-mana, bisa langsung masuk ke tas kita. Nah, untuk pilihan shade-nya, ini terdiri dari 3 pilihan warna. Ada kimono coral, dia nuansanya warm, kemudian ada kimono pink yang bernuansa cool, dan satu lagi ada kimono nude yang memang ini netral ya. Kita bisa gunakan satu pilihan warna atau bisa juga nih kita kombinasikan dua warna. Nah, untuk yang kimono nude ini juga ada parelnya ya, ada parel halusnya ya, Julia ya. Benar banget. Jadi karena kimono nude ini ada shimmernya, itu helpful banget buat kita yang memang pakai blush itu jadi kelihatan mukanya lebih healthy, seperti itu. Dan berikutnya, Vika penasaran nggak sih aku kembali ke produk apa nih selanjutnya? Iya nih, aku juga dari tadi udah ngintip-ngintip ya, Julia pakai apa sih nih tahapan selanjutnya? Penasaran kan? Jadi aku kembali lagi ke produk favorit aku, yaitu Eye and Lips Beauty Box. Kira-kira Vika tahu nggak ini aku kembali untuk apa? Highlighter ya. Benar banget Vika, jadi aku balik buat highlighter. Jadi dengan nomor satu ini, kita bisa pakai nggak cuma di mata aja, tapi kita bisa pakai di muka kita sebagai highlight juga. Dan perhatiin ya Vika, habis highlight aku akan kasih tips penting juga yang kita bisa pakai dari Eye and Lips Beauty Box ini. Jadi kita pakai nomor satu, kita kasih di atas cheekbone-nya supaya terlihat lebih glowing. Ini dari Kabuki Glam ya, masih sama. Terus sekarang aku biar pakai yang Kabuki Pop, aku mainin juga. Jadi aku pakai yang Kabuki Pop yang nomor 3 untuk kontur hidungnya, kontur dahi, dan juga kontur dagu. Tipis-tipis aja ya, nggak usah yang too much tebel-tebel karena warnanya very pigmented. Seperti itu. Lalu aku akan masuk di berikutnya, yaitu shading. Kecintaan semua para wanita karena pingin mukanya tirus. Jadi kita akan pakai. Ya, benar. Jadi kita akan pakai warna di nomor 4 di Kabuki Glam. Kita pakai aja, ambil tipis-tipis. Lalu kita blend tipis-tipis aja ya, karena warnanya udah pigmented banget. Terus habis itu kita blend. Setelah itu kita pakai di sisi satunya juga. Dan nggak lupa, kita juga pakai di area hidung supaya hidung kita terlihat lebih mancung gitu, Vika. Pelan-pelan aja, tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Dan ini memang banyak ya wanita yang ingin tahu gimana sih caranya untuk membuat shading hidung ya, karena kan ingin terlihat hidungnya lebih mancung ya, Julia. Bener. Jadi kita tuh cukup pakai tipis-tipis aja, Vika, nggak usah pakai tebel-tebel. Yang penting kita tahu di mana kita harus menempatkan shadingnya dengan baik. Jadi contoh hidung modelnya seperti ini bentuknya. Jadi saya harus tahu benar-benar line-nya di mana. Contoh misalnya kita pingin nih hidungnya, oh aku pingin kelihatan lebih mancung dan lebih ramping. Jadi kalian bisa kecilin sedikit ke sini. Dan lalu di blend sampai ke atas dan juga sampai ke bawah sini. Jelas? Cukup jelas nggak, Vika? Kelihatan jelas banget.
Jelas banget Julia, dan saya yakin nih teman-teman yang di rumah juga ya, pastinya udah gak sabar juga nih ingin mempraktekkan sendiri di rumah ya, tadi dapat tips untuk shading hidung ya dari Julia. Benar banget. Terus sekarang nih, aku mau masuk tetap di Eye and Lips Beauty Box, tapi ke yang next. Ya, kita lihat. Istilahnya next, apa ya, next step-nya gitu. Jadi tadi kan udah dikasih jelly pumping lip tint, makanya ada sedikit warna di bibirnya. Sekarang aku akan pakai warna nomor 2 dari Eye and Lips Beauty Box yang Kabuki Glam. Kenapa? Karena warnanya sheer, cantik banget, tapi tetap benar-benar helpful banget buat tone up our lips color gitu. Tone up warna bibir kita supaya terlihat lebih fresh, tapi nggak too much. Jadi kita kasih tipis-tipis gini. Dan tadi warna pigmennya jelly plumping lip tint pun masih stay di sini ya. Jadi itu kecintaan aku juga jelly plumping lip tint, karena benar-benar helpful banget buat kita yang memang suka natural makeup look, terus yang nggak macem-macem, tapi hasilnya itu maksimal seperti itu. Nah Julia, banyak yang ini nih meminta Julia modelnya boleh nggak lebih agak dekat dengan kamera? Boleh, boleh. Penasaran mau lihat. Benar banget. Bentar ya. Oke. Wait. Apakah udah cukup dekat? Sedikit lagi. Geser dulu. Ya. Iya. Bisa dilihat ya. Jadi ini benar-benar look-nya kan natural banget ya, Vika, kelihatan ya, di sini. Iya, benar banget, Julia. Jadi dia dibandingin yang tadi, dia terlihat jauh lebih fresh, tapi nggak too much gitu kelihatannya. Tetap kelihatan fresh, tapi dengan natural looking skin. Kelihatan ya, kulitnya jauh lebih healthy, bibirnya kelihatan jauh lebih healthy, matanya juga lebih alive, tapi nggak sampai yang too much gitu, Vika. Oke, nah ini udah dipakaikan lipstick ya. Nah, produk ya, selanjutnya tapi ini nih, baru yang sheer. Masih ada nih tips and tricks-nya yang terakhir. Kenapa? Karena kita juga punya yang powdery look ini, Vika. Jadi, aku tinggal tap-tap yang nomor 5 ini supaya lebih fresh. Kita tap aja dikit di sini supaya dia terlihat jauh lebih fresh daripada bibirnya yang sebelumnya di ombre namanya, Vika. Jadi, tipis-tipis aja. Nggak usah tebel-tebel. Yang penting, pigment color-nya keluar. Seperti itu kira-kira kelihatan lebih jelas nggak? Nah, jelas, jadi kalau ya, kayak gini kan looknya lebih fresh ya, Vika. Jauh dibandingin yang tadi. Jadi bibirnya juga terlihat lebih fresh, lebih hidup, tapi tetap kelihatan healthy karena ada sheer-nya yang tadi itu. Seperti itu. Ya, jadi next untuk product lip-nya menggunakan dua warna ya, Julia, ya tadi ya. Yaitu lip nomor 3 dan lip powder. Lip nomor 5. Nomor 5, yes, lip ya. Powder. Nah, ini modelnya udah cantik. Iya, produk selanjutnya nih, saya mau perlihatkan yang terakhir dari rangkaian Artistic Studio Tokyo Collection. Yaitu Fragrance Mist. Nah, Julia udah gak sabar ya, main semprot aja nih. Nah, bener dong, jadi penasaran nih. Nah, jadi teman-teman, Fragrance Mist ini terdiri dari dua pilihan aroma, yaitu Sweet Sakura. Nah, Sweet Sakura ini aromanya manis ya, beraroma cherry blossom. Kemudian juga satunya lagi adalah Refreshing Yuzu. Ini aromanya lebih segar dengan Japanese citrus dan juga lotus. Nah, untuk Refreshing Body Mist ini juga free alcohol, sehingga lembut di kulit. Kemudian juga bisa digunakan untuk rambut. Jadi udah cantik gitu ya, pakai rangkaian produk Artistry Studio Tokyo Collection. Kemudian biar lebih maksimal nih, jangan lupa semprotkan Fragrance Mist ke seluruh tubuh dan juga rambut. Ya, karena ini juga cukup tahan lama. Tinggal pilih aja sesuai dengan kesukaannya teman-teman nih. Suka yang aromanya manis atau suka yang aromanya segar? Nah, kalau Julia nih, sukanya yang mana nih? Yang manis atau yang segar nih? Kalau Julia sendiri sukanya yang Sweet Sakura sih, karena memang wanginya itu sweet banget. Tapi kalau dari modelnya kira-kira suka yang mana ya? Yang
Yang hijau ini. Yang hijau tuh. Jadi modelnya yang suka kayak yang fresh. Ya. Iya, benar banget. Sedangkan aku sukanya yang sweet. Seperti itu. Jadi memang kita punya preference itu ya. Ini video. Ya, jadi ya videonya sih. Boleh dinyalakan kembali. Nah. Bentar. Oke. Okay. Ya. Nah, jadi modelnya sudah cantik, ya. Sudah di make up, kemudian juga sudah dipakaikan. Oh, untuk dari modelnya suka yang dari Julia sendiri, yang Sakura. Oke, nah boleh kita perlihatkan lebih dekat Julia untuk hasil makeup Julia. Nah, supaya boleh teman-teman yang di rumah bisa lihat ya, karena saya yakin teman-teman penasaran ya. Ternyata cukup singkat ya. Loh aplikasinya ya Julia ya. Nggak perlu makeup ya, lama-lama jadi, ya, untuk mendapatkan hasil day ya. To night look. Seperti yang digunakan ya. Oleh Julia. Oke, jadi bisa kelihatan nggak sih modelnya di sini? Jadi ini benar-benar looknya yang fresh, simple, natural looking, tapi benar-benar kita enhance mukanya untuk terlihat lebih healthy dan fresh. Seperti itu, Vika. Dan, sebentar. Majuan aja kali ya, kita mau Nah, terlihat nih ya. Ya. Jadi looknya benar-benar simple banget, fresh banget, dan natural banget. Bisa kita lihat ya, ini benar-benar muka modelnya dari yang tadi pertama istilahnya kita bilang pucat. Ini memang nggak kelihatan seperti yang merubah dia luar biasa, merubah sampai kayak boneka. Tapi ini yang namanya benar-benar meng-enhance apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari mukanya dia. Jadi kayak seperti yang kita lihat tadi, ini shadingnya, blush onnya itu memang benar-benar meng-enhance supaya terlihat lebih fresh. Seperti itu, Vika. Apa kurang jelas? Jelas nggak ini? Kelihatan ya? Ya, kelihatan sekali Julia ya. Dan memang fresh banget nih gitu. Di lipstiknya juga tadi kan sebelumnya masih gunakan satu warna gitu ya. Belum terlalu terlihat, tapi begitu di ombre, wah langsung terlihat beda. Nah, teman-teman di rumah, jadi ini adalah hasil tutorial makeup dari Julia tadi dengan tema day to night look. Nah, tapi nih tidak hanya satu saja ya Julia ya, sebenarnya untuk pilihan makeupnya dari rangkaian artis di studio Tokyo Collection ini banyak. Jadi kalau teman-teman lihat nih di layar masing-masing, nah ini adalah beberapa pilihan juga yang bisa menjadi inspirasi teman-teman nih pada saat nanti menggunakan rangkaian artis di studio Tokyo Collection. Ya, jadi di sini ada 6 pilihan look yang bisa teman-teman coba ya, mungkin nanti pada saat sudah memiliki produknya gitu ya, wah pasti semuanya akan penasaran nih mencoba satu persatu look yang sudah ada. Tapi tidak untuk kemungkinan juga ya, kita bisa berkreasi lagi di luar tema makeup yang sudah ada. Nah baik, kita sudah melihat tutorial makeup dari Julia, kemudian juga tadi sudah ada informasi produk dari rangkaian artis di Studio Tokyo Collection, sudah dapat beauty tips juga gitu ya. Nah sekarang adalah waktunya untuk Q&A. Nah jadi Q&A, saya akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Nah Julia akan menjawab langsung pertanyaannya ya Julia ya. Yes, benar banget, sambil modelnya juga di sini ya. Jadi biar tetap bisa lihat kalau misalkan masih ada yang mau lihat. Nah, Julia, pertanyaan yang pertama nih, saya bacakan dulu ya. Boleh. Di sini nah, jadi untuk correct and perfect face compact tadi kan memang sudah disediakan sponge-nya ya Julia. Tapi ada beberapa teman-teman juga kan sudah terbiasa pakai beauty blender. Apakah bisa menggunakan beauty blender pada saat mengaplikasikan? Enggak masalah. Karena beauty blender sendiri kegunaannya sebenarnya ini sponge ada kegunaannya untuk mempermudah kita aja supaya kalau misalnya kita traveling.
Ya, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Oke, teman-teman. Jadi sambil nanti kita menunggu Julia kembali ya, karena memang sepertinya ada gangguan sinyal. Jadi saya mau ingatkan kembali juga nih ke teman-teman. Nah, untuk rangkaian Artistry Studio Tokyo Collection ini akan mulai dijual per tanggal 1 Mei. Jadi siap-siap ya, dari sekarang sudah tentukan nih produk mana yang teman-teman pilih gitu ya untuk dimiliki. Kalau bisa sih semuanya, karena semuanya favorit. Ya. Nah, kemudian juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nantinya apabila ada yang belum terjawab, kami akan masukkan di aplikasi MUI Central bersama dengan materinya. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat di situ ya untuk jawabannya. Nah, kita sambil cek lagi ya ke Julia apakah sudah bergabung kembali. Oke. Masih connecting ya, teman-teman. Oke, nah jadi saya bantu jawab aja ya. Tadi kan teman-teman ada yang bertanya, kalau misalnya menggunakan Correct and Perfect Face Compact, apakah bisa menggunakan Beauty Blender? Nah, Julia sudah kembali. Sorry, Wi-Fi problems. Ya, nah jadi tadi bisa ya Julia ya menggunakan Beauty Blender? Bisa ya. Banget. Aduh, makanya kangen nih Vika, pengen corona cepat berlalu biar bisa ketemuan sama semuanya secara langsung gitu kan ya. Iya, benar banget Julia. Jadi bisa langsung mendemokan di depan teman-teman semua ya. Benar banget. Jadi buat yang tadi tanya Beauty Blender, bisa banget. Pasti bisa. Cuman kalau misalkan kalian traveling, kalian nggak mau repot, kalian juga bisa cukup menggunakan sponge-nya aja. Ya, jadi memang lebih praktis ya. Sudah ada sponge, jadi compact istilahnya ya. Yes. Nah, kemudian nih Julia, ada pertanyaan kedua. Nah, kalau misalnya yang wajahnya sudah tirus, apakah perlu dikontur? Nah, kita harus mengerti, nggak semua wajah harus dikontur. Karena kita tahu, kayak wajahnya model dan wajah saya aja. Wajah saya jelas-jelas bulat seperti bola, ya. Dan wajahnya model cantik, tirus, mempesona. Jadi otomatis kalau wajah saya harus dikontur dengan lebih, supaya jawline-nya jauh lebih kelihatan. Kalau misalkan ini nggak saya kontur, automatically kalau misalkan waktu kita foto atau kita bertemu orang, angle-nya tuh nggak akan pas dan kelihatan lebih bulat. Jadi otomatis kita harus lebih mengerti muka kita. Seperti contohnya muka model, kita nggak perlu terlalu banyak pakai kontur, kita cukup highlight aja. Karena seperti yang kita lihat ya, kalau pipinya Julia kan cheekbone-nya tinggi, jadi Julia nggak perlu terlalu banyak pakai highlight karena memang sudah tinggi. Sedangkan mukanya dari model sendiri, cheekbone-nya dia lebih tone down, jadi memang malah bukan shadingnya yang dibanyakin, konturnya yang dibanyakin, tapi highlightnya. Jadi kita sebagai user of makeup, kita harus benar-benar mempelajari apa yang menjadi kelebihan muka kita dan kekurangan muka kita, seperti itu. Nah, kemudian nih Julia, ada pertanyaan lagi ya. Jadi untuk kulit yang sawo matang, jadi pemilihan warnanya nih harus yang bagaimana ya, dari mulai foundation, kemudian sampai eyeshadow. Nah, supaya jadi kalau eyeshadow mau itu sawo matang ataupun oriental, kita bisa pakai semua warna, nggak perlu takut untuk itu karena itu bisa menyesuaikan. Tapi yang paling penting adalah warna foundation. Jadi warna foundation sendiri untuk sawo matang, karena di Tokyo Collection ini sendiri helpful banget ya Vika, makanya kenapa saya bilang saya suka dan cinta banget sama Tokyo Collection, apalagi Artistry itu dia benar-benar multifunctional banget dan helpful banget buat kita yang memang suka di bidang beauty dan makeup gitu. Jadi buat kita yang suka, apalagi yang nggak suka, itu benar-benar helpful banget. Jadi untuk yang sawo matang, Julia sendiri lebih recommend ke arah yang Shibuya medium atau bahkan Shibuya light medium. Kalau misalkan lebih gelap lagi, kita bisa pakai Shibuya medium deep. Tapi kita harus juga menyesuaikan tone sawo matangnya itu di mana, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong sawo matang atau kuning langsat, itu kan tetap ada tone light-nya, tone dark-nya, atau medium tone-nya. Jadi kita harus tetap menyesuaikan. Makanya itu saya bilang, nggak bisa punya cuman satu warna aja. Kalau kita punya beberapa warna, kita bisa mix and match. Contoh, Shibuya light, keterangan nih buat Julia. Tapi Julia di sini juga punya Shibuya light medium. Jadi Julia bisa mix and match antara Shibuya light dan medium untuk mencapai
tone color yang sesuai dengan muka Julia, seperti itu. Nah, jadi teman-teman cukup terjawab ya, untuk yang kulitnya sawo matang harus pilih foundationnya yang mana. Nah, kemudian ada pertanyaan juga nih Julia, untuk cara pemakaian dari kabuki palette. Cara pemakaiannya nih gimana gitu. Sebenarnya tadi Julia juga sudah mendemokan ya, cara bener pemakaiannya. Banget. Ya, jadi boleh tutup mata nggak ini? Nah, kita lihat ya, di sini warnanya itu yang tengah lebih terang dan yang di belakang lebih gelap. Buka mata lagi deh. Oke, jadi saya pakai pemakaiannya warna yang tone neutralnya itu di tengah-tengah supaya mukanya, matanya tuh lebih lighten up. Jadi saya pakai tadi yang nomor 3. Terus habis itu warna yang gelapnya Julia pakai di ujung mata, di samping sini ya, di samping kanan dan kirinya. Untuk membentuk shape mata yang lebih naik, jadi terlihat lebih fresh. Terus habis itu yang warna terangnya, highlightnya nomor 1 ini, Julia pakai di area brow bone atas supaya ada dimensinya. Ada yang kayak turun dan memang benar-benar kelihatan. Itu yang maksudnya istilahnya gini. Coba lebih dekat lagi. Tutup mata. Nah, kalau misalkan kita ada warna gelap di sininya, otomatis lipatan matanya akan jauh, dimensinya lebih terlihat. Buka mata. Dan kalau misalkan kita kasih highlight di brow bone-nya ini, otomatis dimensinya akan jauh terlihat lebih bagus. Dan di bawah mata ini, Julia kasih warna yang nomor 2 supaya dia terlihat ada glittery dan efek pembesaran matanya. Seperti itu. Jadi, untuk yang kabuki pop sama nggak usah pusing, karena range warnanya itu juga dari medium sampai gelap itu ada semua. Jadi kita tinggal penggunaannya memang disesuaikan aja. Kalau misalkan matanya turun, kita bisa pakai gelap dulu, warna medium di tengah, baru warna terang. Tapi karena matanya dari model ini sendiri kecil, Julia butuh efek pembesaran untuk koreksinya. Jadi Julia kasih warna gelapnya di luar dan warna mediumnya, warna neutralnya di tengah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk kabuki palette ini penggunaannya sebenarnya banyak sekali ya. Kemudian tadi Julia juga sudah menjelaskan nih bagaimana cara penggunaannya. Jadi tinggal sesuaikan aja semua warna di kabuki pop maupun di kabuki glam itu bisa digunakan untuk semua usia dan juga untuk semua tone warna kulit ya. Yes. Nah, kemudian nih Julia, karena kan memang nih teman-teman kita banyak ya dari beragam usia. Ada pertanyaan juga nih. Jadi bagaimana sih make up yang cocok gitu ya untuk usia di atas 50 tahunan? Nah, untuk tren make up kali ini cocok banget nggak cuman buat kita misalnya kayak model atau Julia gitu yang memang umurnya masih segini. Karena natural look itu benar-benar diinginin semua jenis kalangan wanita. Benar ya Vika ya? Jadi dari tua sampai muda itu bakalan bisa cocok banget dengan look-look natural yang seperti Julia pakein di model ini. Sudah satu, caranya mudah banget. Yang kedua juga looknya tuh fresh banget. Jadi bisa dilihat di model. Kalau misalkan memang matanya ini turun, dengan natural kita pembenahan koreksi. Jadi bukan yang cuman asal kasih warna gelap supaya mukanya lebih cerah atau supaya matanya lebih besar, tapi kita harus benar-benar lebih mengerti tipe jenis muka kita, bagaimana bentuk muka kita supaya bisa dikoreksi dengan baik, seperti itu Vika. Jadi gak usah takut, untuk tren makeup kali ini benar-benar luar biasa banget, dan bisa check out juga di Instagram Julia, itu juga ada beberapa contoh-contoh look. Jadi kan di MW tadi, kita di artistry juga dikasih ya, ada look-look yang kawaii look, terus ada yang anime pop look gitu. Tapi kalau misalkan memang butuh, ini salah satunya yang bisa day and night look, buat ketemu orang, buat meeting, tapi nanti bisa check out juga di @juliayodo, banyak banget juga look-look yang bisa di-achieve dari Tokyo Collection ini sendiri. Termasuk nanti bisa dicek, mungkin baru di-post besok sih Vika, tutorial Julia sendiri gitu. Tapi menggunakan Tokyo Collection, seperti itu. Ya, nah teman-teman terjawab ya. Jadi memang semua usia bisa menggunakan rangkaian artistry studio. Dan makeupnya yang barusan dilimokan oleh Julia pun bisa digunakan nih ya untuk yang usianya di atas 50-an ya. Bener banget. Oke, nah Julia kita sudah menjawab nih ya beberapa pertanyaan dan sepertinya nih waktunya tidak disadari gitu ya sudah mulai sudah mulai habis ya. Nah jadi teman-teman
Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk nantinya akan kami jawab dan kami upload di MW Central. Jadi ditunggu ya. Okay. Nah, kemudian nih Julia, kita sudah dapat informasi produk gitu ya dari rangkaian artis di studio. Kemudian kita sudah mendapatkan beauty tips dari Julia. Kita juga sudah melihat tutorial makeup dari Julia serta menjawab pertanyaan. Duh, kayaknya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak ya. Tapi ya, jadi pengen ya. Waktunya ya yang tidak memungkinkan. Iya, sayang banget. Iya, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya sudah menyaksikan YouTube live streaming Bedah Produk Artistry Studio pada malam hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir karena rekaman live streamingnya juga tetap tersedia kok di YouTube-nya MW Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nih kapan saja. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Julia. Sampai jumpa lagi. Sukses untuk teman-teman semua. Selamat malam. Dan stay healthy juga ya. See you. Ya, benar sekali. Stay healthy. Wih, sudah. Oh, iya.